Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Penyanyi Nakyu terpaksa menangguhkan dahulu perancangannya untuk berjumpa dengan guru vokal Datu Syafina Selamat bagi mendapatkan nasihat dan memeriksa kota suaranya selepas mengalami parut kekal pada pita suara ketika konsert akhir All Star Gegar Vaganza. Bercakap kepada berita online, Nakyu atau nama sebenarnya Wan Nakyudin Muhammad Najib berkata, dia perlu menyelesaikan beberapa komitmen membuat persembahan yang telah dipersetujui lebih awal sebelum berjumpa dengan Syafinas. Tentang perancangan untuk berjumpa dengan Toknas untuk memeriksa keadaan kotak suara, saya perlu tangguhkan dahulu karena perlu menyelesaikan beberapa komitmen lain yang telah dipersetujui awal. Saya ada beberapa persembahan yang perlu diselesaikan selepas tamat GV10 saya fokus untuk separuh akhir music. Jadi saya belum ada masa lagi untuk berjumpa dengan Toknas, ujar Nakyu. Kata penyanyi berusia 37 tahun itu lagi, dia bimbang jika pemeriksaan pada kota suaranya nanti memerlukan dirinya untuk berehat daripada menyanyi atas saranan dokter. Sekaligus mengganggu urusannya untuk membuat persembahan pentas seperti yang telah dirancang. Sebab saya tidak tahu mungkin dokter akan suruh saya berehat daripada menyanyi, jadi saya kena selesaikan dahulu komitmen-komitmen yang telah saya janjikan. Apa-apapun, saya memang akan berjumpa dengan Toknas seperti yang dia minta, jelasnya. Kata pelantun, demi masa itu sebenarnya dia telah lama bercadang untuk berkongsi masalah kotak suara yang dihadapinya sewaktu masih dalam pertandingan GV10, namun bimbang jika tindakannya itu disalah tafsir oleh orang lain yang menganggap dia coba untuk membodek juri. Sebenarnya saya sudah lama mencari peluang untuk berkongsi tentang masalah kotak suara yang saya alami ini, tapi bimbang takut orang salah tafsir, nanti mereka ingat saya nak membodek atau meraih simpati juri, katanya.